Oke, hello guys, selamat datang di channel Farma Amar. Sekarang kita melanjutkan Resident Evil 4 Remake Chapter 13. Mari kita saksikan cutscene-nya ya. Ada dan Leon sedang menuju pulau. Wow. You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Dan perbincangan yang cukup menarik ya. Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life. Jadi Leon sama Ada ini mereka tuh punya chemistry tertentu yang tidak kita ketahui ya. Baik, chapter 13. Naik Leon. Kok enggak bisa naik sih? Enggak bisa. Nah, ini keren ya. Leonnya masih dalam keadaan kotor banget badannya. Habis pertarungan dahsyat di chapter sebelumnya ya. Itu dia guys, pulau yang akan kita jelajahi untuk mencari Ashley ya. Baik, kita menggunakan teropong ini, ada tandanya. Kita bisa lihat sini. Oh, itu dia Ashley-nya, dibawa sama Krauser ya. Kayak enteng banget Krauser itu. Oh, Ashley di bawah sini ada laser, guys. Look at all these busy bees. Better watch my step if I don't want to get stung. Terus atas sana. Oh, ini nih. Jangan dulu, kita lihat dulu sini ya. Wih, tempatnya gede banget ini. Terus ada yang kayak bola ini apaan nih? Gue nggak tahu ya. Cuman yang jelas ini kayak pabrik gitu. Spotlights. Let's avoid those. Nggak tahu pabrik, nggak tahu apalah. Wah, tempatnya sangat mengerikan. Tuh, tapi mereka juga punya ini loh. Apa sih namanya? Penangkal banjir itu, ini penjaga banjir. Jadi beton-beton atau besi itu ya dibentuk seperti ranjau gitu bentuknya, bukan fungsinya. Sama kayak yang ada di pinggir-pinggir pelabuhan gitu lah ya guys, atau pantai. Baik, kita sekarang kesini dulu. Ini ada jalan. Dan kita coba naik guys sini. Hey, bentar, itu di bawah ada tanda. Oh, nanti kita naik dulu aja. Ini tempat original ada box ya. Baiklah, kita punya mendapatkan submachine gun ammo 15, lumayan. Turun bawah. Coba kita ini baca. Ini adalah tempat MDCC XLI. Tempat inilah apa sih namanya? Militer ya. Sekarang kita ada merchant, memang merchant. Kita benerin dulu pisau dan armor kita. Kita upgrade durability pisau kita guys, wajib itu. Biar kita bisa menangkis serangan lebih banyak ya. Ada killer 7, mati. Kita scroll lagi bawah, ada cash upgrade guys, 9x13. Nantilah, kita belum ada uangnya. Mang, santai. Kita ke sini, ini ada laser, kita nonaktifkan ya. Balik belakang. Ini ada jalan, bisa loncat gak? Oh bisa, bisa. Oke.
Wow. Ini ada lampu. Kita harus hati-hati, kayaknya kita bisa stealth gitu ya. Nah, bisa. Baik, kita bunuh orang ini. Hiya. Oke, tertusuk lah dia. Coba kita naik atas ini. Di sini ada box, semoga isinya Magnum kayak di original. Hup. Shotgun. Enggak apa-apa, reload aja dulu. Kita pindahin ini. Turun bawah. Mainnya pelan-pelan ya, jangan rusuh. Karena di sini tuh musuhnya strong-strong. Gue enggak mau kayak gitu. Baik. Peluru shotgun lagi. Dia kesini dong. Aduh. Wah, kena listrik. Padahal gue udah nangis loh. Masih kena listriknya. Waduh, ini yang nembak-nembaknya diganti pakai kepala babi ya. Baik, dia langsung tewas. Belum. Lari kesini, Leon. Lari. Waduh, kena dong. Baik. Kita harus kabur, guys. Sangat berbahaya mereka. Ini sangat berbahaya. Kita stay di sini. Buh. Suara apa? Strong banget tuh musuh. Kita pakai Magnumnya. Pukul pakai pisau. Kita lempar pakai ini ya. Flash grenade. Kita pisauin dulu ini, guys. Semoga dia tewas. Sepertinya dia tewas. Masih hidup aja. Pro banget ternyata. Reload dulu. Ini yang bawa panah, hati-hati. Oi. Makin sangar loh. Musuh kayak gini makin sangar, guys. Sumpah sangar banget. Kita pakai TMP. Iya. Berubah dia. Baik. Fokus, guys. Fokus. Sorry. Nah, kan kena tembak juga ternyata. Waduh, berubah dia. Nah, nggak bisa dipisauin dong. Salah kita. Baik, 2, 3, 4, 5, 6, 6 peluru. Lumayan juga, ngabisin banget peluru. Peluru kita 20, 18 per klipnya. Hup. Tendang. Yah. GG. Oke, dia tewas, guys. Di sini ada. Oh, enggak ada drop ya. Ada satu musuh di atas itu. Hati-hati. Oke, dia terjatuh, guys. Begitu baru nembak sekali dia. Tembak aja. Dia megang botolnya. Oh, ini ada drum ini. Kenapa kita enggak tembak tadi? Sayang sekali. Coba naik atas ini. Bisa naik ternyata. Handgun ammo. Oke, dia turun bawah. Apakah dia akan kesini? Oh, gitu ternyata. Ngeri ya. Kalau kena laser ternyata gitu, guys. Kita tembakin. Hati-hati. Bisa rest in peace, langsung mati di tempat kita ya, kena laser gitu. Sensor sih, bukan laser, sorry gue salah nyebutnya. Ambil handgun ammo. Baik, belakang sini. Kalau di original sini tuh peluru shotgun, dan ini kita lihat peluru handgun, guys. Ini kita pindahin dulu lasernya, ada orang di sini ternyata. Oh, yang tadi jatuh dari atas itu. Jatuhnya ke sini.
Beres ya, ini tempat ini beres, semuanya udah mati. Kita pencet, baru kita pindah. Waduh, lewat mana nih? Oh, sini. Bagus. Aman, semua aman. Kita reload dulu shotgun kita. Pelurunya kosong banget ya. Sialan, kita krisis peluru guys, reload. Dan reloadnya santai banget, gue suka loh. Map update, kita cek map dulu. Betul sekali, kita belum ngecek map tadi guys. Baik, kesini ya. Mirip dengan original, awas di sini ada batu, oh nggak ada. Tapi ada musuh sini. Reload dulu. Oh dia nggak bisa terjatuh ya. Gila, pro banget. Gue tuh pengen melakukan suplex gitu. Nggak bisa. Emang bener pro banget sih itu orang. Nggak tahu, kita coba ya, kita coba. Bener guys, nggak bisa guys, kakinya nggak bisa ditembak guys. Parah banget sih. Ini strongnya nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak, ini musuhnya nggak ada akhlak. Kita nggak bisa nembak kakinya ya. Nggak tahu gimana caranya. Kayaknya harus dari belakang. Nih, tuh. Gila. Bener-bener nggak bisa ditembak kakinya. Terlalu strong mereka ternyata. Bukannya di sini ada drum? Sebelah sini ya. Oh udah tadi lupa gue, seriusan lupa. Barusan kita hancurkan ya ininya, boxnya itu. Baik, kita naik ke atas sini. Ini sangat mirip dengan original. Oke, musuh ini apakah kita bisa bunuh? Bisa. Mantap. Mantap, Leon mantap. Hancurkan room ini. Isinya peluru TMP dan peluru handgun tadi ya. Rifle, handgun. Aduh, lupa gue. Baik, Magnum. Mantep banget, tadi kita pakai 2 Magnum, digantiin lagi guys. The best emang. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Stealth kill. Dia mati. Dan kita ganti pisau yang ini ya, pisau yang lemah. Boot knife namanya. Baik, ke sebelah sini. Sini ada musuh sepertinya, benar sekali. Gue denger suara enggak? Dia ngapain di sini? Oh iya, ngintip dia di sini tuh. Bisa-bisanya dia ngintip ya. Sini ada yellow herb. Mari kita combine dulu per herb kita ya. Di merah, kuning, hijau. Ini bisa ditembak guys. Masuk aja. Ah, di sini nih kucing ini. Yang original sih kucing. Ini. Ah, bener kucing ya, Golden Link. Tuh dia tadi ngintip dari sini tuh. Bisa-bisanya ya. Sini ada apa? Gak ada apa-apa ya. Lanjut guys. Waduh, ada musuh kayaknya, ada musuh. Wih, ada beneran. Tembak. Bakar. Mantep banget. Apakah dia mati? Apakah dia mati? Oke, dia mati. Kita dapat ruby. Mahal juga dong. Bisa. Waduh. Strong banget tuh orang. Baik, kita akan menggunakan rifle di sini. Ada musuh. Wah, ini belum dikombain nih partnya. Scope
Kita belum menggunakan scope rifle-nya. Kita lihat Edan bawa roket dong dia. Tembak kawannya. Tembak burungnya. Ih, enggak mati dia. Awas, siapa tahu ditembak roket. Tuh kan meledak kan barusan. Itu roket itu. Kok gak mati-mati sih? Strong banget kayaknya orangnya. Eden gak bisa dibunuh guys. Mati woy. Oh lama matinya. Kebal gitu orangnya. Waduh, kita kepanah. Oke, dia terjatuh. Kita tembak drumnya. Bagus sekali. Loncat bawah sini ya. Woi, dive roll. Dive roll lagi, rolling biasa. Ada api, mantap. Dia terbakar. GG juga kita. Resource large. Sebelah sini ada apa? Baik, ada box. Kosong. Oh, gak ada gerobak ya? Di original tuh disini ada gerobak guys, bisa kita tembak. Wuh. Oke, dia terjatuh guys. Mari kita deketin. Tembak kepalanya, kita tendang. Dan kita gak akan gue pisauin ya. Berubah dia. Ada cacingnya ini. Mati? Masih belum. Oke, dia mati guys. Sumpah ini sih musuhnya makin strong banget sih ini. Nah, ini grafiknya ini. Ada garisnya. Atau cahaya ini gimana gue? Masih gak ngerti. Kacau. Masa ada garisan? Oh, ini ada jaring-jaringnya guys untuk melindungi supaya tidak roboh ya ini. Reload dulu ya. Hati-hati ada musuh nggak di sini? Nggak ada. Cuman ada rifle ammo. Di atas sana nggak ada apa-apa. Reload dulu. Shotgun kita cuma 6 pelurunya. Gila, kita krisis peluru ini. Bener-bener krisis peluru. Coba kita masuk. Apakah ada merchant di sini seperti yang di original, guys? Sepertinya tidak ada ya. Wow, beda. Tempatnya beda. Gila, ini pabrik atau apaan? Ke sebelah sini ada apa nih? WD, kita lempar satu bom ini aja ya. Tunggu mereka agak kumpulan dikit, gue lempar bom. Mantap, apakah mereka semua langsung mati? Langsung mati. Mantap, mantap, mantap. Strategi kita berhasil, guys. Waduh. Nah, langsung mati, guys. Oh, kayaknya ini. Oh, enggak. Masih hidup dia. Yang tadi kita bom sepertinya ya. Kan dari bawah sini dia tadi larinya. Tuh. Masalahnya tadi tuh ada yang bawa roket. Wah, apakah kita bisa membuka ini? Nggak tahu ya gue. Belum gue pencet, soalnya masih takut. Kita harus nyari-nyari dulu yang ada di sini apaan. Elegant Crown. Waduh, kita dapat Elegant Crown lagi, guys. Kok bisa-bisanya tempatnya di situ sih? Nah, ini ada ini kan. 13 dari 16. Bagus. Kita cek. Doesn't look like I can get in through here. Need to find another way. Kita harus cari jalan lain ya. Naik sini.
Ini bomnya bom paling strong sih ya, beda sama granat yang biasa. 13 atau 12 ini mentoknya. 12. Oke. Okay. Gue mencoba menikmati keindahan game ini. Ada bom. Ada bom. Hampir aja. Tunggu gue dengerin ya. Tit tit tit. Ya. Di sini kosong, gak ada apa-apa, guys. Lanjut lagi. Oh my god. Kalau di original itu kita tuh munculnya dari atas sana, guys, jalan, terus turun tangga. Sekarang kita munculnya dari bawah sini ya. Ini emang diubah lebih keren, lebih nyambung dan lebih realistis ya. Baik, sekarang kita ada koper sini. Velvet. Mana ini bomnya? Coba kita cek ini, apakah ini bisa dibuka, guys? Tidak bisa dibuka. Ini ada buat save ya, itu ada typewriter-nya. Awas, gue kira aku mau ledak ya. Mari kita lihat atas tangga sini. Woi, sini bro. Voy a bañarme en tu sangre. Oke. Gila. Pro banget mereka ini. Baik. Not bad, right? Sepertinya kita jangan dulu ke sini, guys ya. Kita naik atas tangga dulu ini. Oh, itu ada box tuh di bawah. Oh, sama aja ternyata. Sini bisa dibuka koper apa namanya? Locker. Nah, langsung di sini dong. Tempatnya agak emang benar-benar diubah ya. Diubah lebih nyambung gitu. Keren sih, keren. Turun dulu bawah. Ini ketinggalan dong. Gak kelihatan kali. Dan isinya pesetas lumayan, gak masalah. Oke, kita naik tangga aja. Ntar kita cek di sini, siapa tahu ada yang bisa dibuka ya lacinya ya. Nggak ada. Kita cek kamera security. Oh, bukan security kamera. Berarti itu untuk buka pintu ya. Tapi security kamera sih. Soalnya tadi ada kameranya. Dan monitor. Maksudnya fungsinya ya, fungsinya untuk buka pintu ini nih. Apaan tuh? Kita pelan-pelan, guys. Ashley! Come on, Ashley, wake up! Ashley-nya pingsan. Shit! Hang in there. Oke, okay, I see. Jadi kita menyelamatkan Ashley-nya, guys. Bukan di ini ya. Bukan kayak di original. Kalau di original Ashley-nya itu masih sadar. Kalau di sini Ashley-nya udah kayak mau tewas gitu. Baik, kayaknya kita bisa stealth kill satu orang ini. Jangan. Karena yang gede itu mau balik badan. Tuh. Tunggu. Kita agak sabar dikit ya. Nah, ketahuan. Dan kita nggak bisa kabur, guys. Widih. Baiklah, kita akan menggunakan Magnum. Langsung tewas. Sekali Magnum langsung tewas.
Mantap banget, reload dulu. Satu, elah. Ini bisa dipencet gak ini? Enggak bisa. Ini apaan? Oke, kita butuh kartu. Security door. Oh, ini bisa sama Ashley buat naik ya. Oh, berarti dia nanti sadar lagi dong. Ntar barusan ada tangga. Eh, ini bisa dibuka nggak? Bentar, kita cek kalau bisa. Gunpowder isinya, guys. Harusnya di sini lebih banyak peluru ya, karena tempat militer. Baik, kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita bisa stealth kill ya. Tar-tar gue agak bingung nih, kemana mereka nih? Kita diam di sini aja nih. Yuk. Oke, okay, one down. Satu mati. Pindah ke sini kita. Baik, kita tunggu aja. Lebih baik sabar ya dan menggunakan pisau daripada ngabisin banyak peluru untuk ngelawan satu orang ini. Nah. Dia enggak sadar kalau temannya mati ya. Oke, okay. Berhasil, kepalanya kebalik loh. Kayaknya barusan udah ngeliat kita dia. Lanjut lagi. Ini bisa dibuka kayaknya lockernya. Oh, nggak bisa. Sebelah kiri ada ini musuh ya. Hati-hati kita. Oke, okay. Pas banget depan muka loh. Gila, untung kita masih sempat membunuh dia duluan ya. Peluru shotgun. Yuk, Leon. Mati dia, mati. Wih, tubuhnya pucet banget ya. Warnanya warna putih gitu. Itu putih kebiru-biruan kayaknya itu. Mereka emang udah mati isinya itu. Sini nggak ada apa-apa lagi guys, baiklah. Handgun ammo, terima kasih, lumayan. Ini bisa dibuka, oh bisa. Submachine gun, TMP ya, submachine gun itu. Pesetas, kemudian apa lagi nih? Itu kayak ada bunyi kersek-kersek gitu ya. Gue agak khawatir ini apa yang akan kita temukan di sini. Ini bisa dibuka guys. Tempat sampah ada hand grenade, gila. Tempat sampah aja ada grenade. Wah, ini apa nih? Kita lihat di situ ada koper. Oh, ternyata tikus dan kecoa ya. Tikusnya hilang langsung. Kita buka kopernya, velvet blue. Oh, ini dia. Oke, dia mati. Ternyata di sini dia guys, si orang ini ya, yang dari dalam tempat pemanggang. Gila sih tempat kremasi ini nih, pembakaran mayat di sini. Keluarnya dari situ.
Gak bisa dihancurin. Padahal daging ayam makan dulu Leon dikit aja tuh. Itu daging ayam tuh. Baiklah. Gue akan customize storage gue dulu dengan menggunakan recovery. Menggunakan telur ya. Akan memenuhin health kita ya, recover 100% health. Oh enggak. Ternyata enggak apa-apa. Ganti lagi. Running speed center. Oh, udah. Ini kita health recover, viper, shotgun shell frequency katanya. Iya, yes, shotgun shell frequency aja. Handgun aja deh, biar lebih enak. Ini bonus ini ya, bonus dari deluxe edition gue nggak akan pakai karena menurut gue itu curang guys. Welcome. Ooh. Sekarang kita tanya, oh nanti dulu. Kita save dulu guys, jadi untuk video kali ini cukup sampai sini ya guys ya. Thanks sudah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya guys.